Ustaz, apa yang dimaksud dengan salafi garis lurus? Saya juga tidak tahu salafi garis lurus. Apa ada salafi garis bengkok? Salafi garis miring? Salafi underscore? Saya enggak tahu. Jangan terpedaya dengan slogan-slogan atau gelar-gelar. Yang kita nilai adalah hakikat, ya. Kata dalam kaidah usul atau kaidah fikih, al-ibrah bil haqa'iq la bil asma, ya, bil ma'ani la bil mabani. Yang menjadi patokan adalah hakikatnya, bukan penamaannya. Ya, itu yang penting. Seorang boleh menamakan dirinya salafi garis lurus atau apa garis lurus, ya. Tapi cek, benarkah akidahnya benar, ya? Benarkah manhajnya benar? Yang kita perlu perhatikan adalah hakikatnya.